Ghaala al-musanni Ibrahim rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alaikum fi amin. Lamma mata asy Ahmad ar-Ramli Gama waladuhu Muhammad ar-Ramli wa hada finnas wa ghaala ishadu anna walidi hadza mata wa qad salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika Imam Syekh Ahmad Aromli Ar abah daripada Syekh Muhammad Aromli Ar yang biasa selalu berbeda dengan Ibnu Hajar di dalam kebanyakan masalah itu namanya Syekh Muhammad Aromli Ar memiliki orang tua namanya Syekh Ahmad Aromli Ar lah orang tuanya Syekh Muhammad Aromli Ar ini guru Imam Ibnu Hajar. Jadi Imam Ibnu Hajar dan Imam Muhammad Ar-Ramli belajar dari Syekh Ahmad Ar-Ramli. Lah ketika Syekh Ahmad Ar-Ramli ini meninggal, berdiri Syekh Muhammad Ar-Ramli. Kemudian berkata, "Isyhadu saksikanlah anna walidi hadza mata" Wagat saliman muslimu namin Bahwa orang tuaku telah meninggal Dan orang-orang Islam Benar-benar telah selamat dari lisannya dan tangannya Artinya putranya mengatakan kepada orang-orang Menyampaikan kepada orang-orang yang hadir di saat itu yang menyaksikan saat itu yang nyelawat bahwa orang tuaku ini tidak pernah mencaci, mencacat, menghina, meremehkan, memukul, mengambil hak orang lain. Jadi benar-benar menjaga lisannya dan juga perbuatannya. Dan itulah orang Islam. Orang Islam itu seperti itu. Rasulullah berkata apa? Al-Muslimu Man saliman muslimuna min Muslimunamin wa orang Islam itu adalah orang yang bisa menjaga menyelamatkan orang lain dari keburukan lisannya dan tangannya. Berarti dia apa? Dia menjaga lisannya dan dia menjaga tangannya, alias perbuatannya. Tidak ada yang mendapatkan keburukan darinya. Nah, justru malah mendapatkan kebaikan, kebahagiaan itu. Jadi, orang Islam itu memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan, memberikan ke, apa, ketaatan kepada yang lain, jadi membagi kebahagiaan, membagi kebaikan kepada yang lain. Bukan sebaliknya, memberikan keburukan, kesedihan kepada orang lain itu bukan orang Islam. Itu orang Islam selalu berusaha menyenangkan orang lain selalu berusaha meringankan orang lain, selalu berusaha membantu orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain dan yang lain sebagainya itu orang Islam. Lah Imam Syekh Muhammad Al Ramli ini selama hidupnya nggak pernah menyedihkan orang, membuat orang sedih, membuat orang menangis karena keburukannya, karena kejahatannya nggak, nggak pernah. Dicaci, dihina juga nggak, nggak pernah. Abu Suja Asa mi'atan wasittina sanatan Walam yakhtalla udhun min a'ba'i Fasu'il an dhalik Fagala hafidnaha fi sigar Fahafidaha allahu lana fil kibar Imam Abu Suja Ini hidup usianya 160 tahun kalau ada orang usianya 100 tahun 101, 102 Kita sudah kagum 100 umur Apalagi 120 kagum Tapi yang kita lihat Orang yang berusia Di atas 80 90 Atau 100 Itu kebanyakan Sudah KU semuanya Matanya kalah Telinganya kalah, gerak-geriknya juga bedah jauh dari ketika masih muda atau dewasa, ya, jauh jalan, gak kuat, kadang butuh bantuan tongkat. Ya, untuk jalan itu pun masih gak bisa jalan dengan cepat melangkahkan kakinya walaupun dia sudah pegangan dengan tongkat itu satu per satu seperti orang mau maju ke soft depan. Kenapa? Sudah berubah semuanya, sudah berubah semuanya. Nah ini 160 tahun, tidak ada yang berubah sama sekali. Matanya tetap tajam seperti anak kecil atau remaja nggak berubah baca Quran itu walaupun Quran kecil masih kelihatan nggak berubah jalannya pun sama dengan ketika masih berusia 20 tahun atau 25 tahun atau 30 tahun nggak ada perbedaan sama pendengarannya masih Orang ngomong di sana nggak perlu jalan jerit, jerit sama dia. Biasa dia, dia dengar. 160 tahun. Ini diharapkan oleh semua orang ini. Di usia tua bahkan lebih ya bisa dikatakan lebih-lebih dan sangat-sangat tua. Masih bisa membaca Al-Qur'an, khususnya orang-orang tua yang senang baca Al-Qur'an mereka itu kadang menangisi dirinya karena nggak bisa membaca Al-Quran karena sudah nggak kelihatan kalau kita kan nggak kelihatan nggak mau cokur Anda nggak pernah nangis ya Allah aku kok nggak mau Quran nggak pernah nangis malah justru mungkin seneng nggak baca Quran Gak giamulel, kita seneng. Gak sholat tasbih, kita seneng. Tapi orang-orang dulu enggak. Orang-orang dulu itu sholat tasbihnya aktif, Al-Qurannya aktif. Bahkan mereka ketika sudah mulai nggak mampu membaca Al-Quran, mulai nggak kelihatan, terkadang membacanya di bawah matahari. Karena de dengan itu bisa kelihatan. Jadi sudah pakai kacamata tebal di matahari. Kalau nggak nggak kelihatan, walaupun dengan lampu. Nah, itu pun diusahakan sama mereka. Loh kita nih Alhamdulillah loh. Tapi baca Al Quran itu males. Bangun malam, giamulal, males. Males orang dulu lihat pelajaran buat kita lah ketika mereka misalnya saat itu dikasih pandangan yang sama kekuatan yang sama nggak mungkin ditinggalkan sama mereka mereka baru berhenti dari kegiatan itu kapan ketika sudah tidak bisa dilakukan matanya sudah nggak bisa sudah walaupun di bawah matahari sudah berhenti mereka dari membaca Al-Quran kalau masih bisa lanjut nggak mungkin tidak begitu juga sholat malam mampu bergerak mampu berjalan nggak mungkin berhenti mereka dari sholat malam bangun kamar mandi tapi kalau sudah nggak bisa bergerak baru mereka berhenti jadi berhentinya ketika sudah nggak bisa bergerak lagi ke kamar mandi nggak bisa deh ya. baru berhenti kalau nggak enggak berhenti misalnya misalnya ada anaknya yang bangun mau membutuhinya pasti nggak nolak, pasti tidak nolak. Tapi kebanyakan anaknya kan tidur, bangun subuh baru. Karena apa? Nggak kebiasaan seperti orang tuanya. Orang tuanya biar kebiasaan bangun malam, anaknya nggak. Akhirnya nggak ada yang membutuhi, mau nggak mau nggak bisa sudah gini tuh. Baru berhenti mereka. Coba ada anaknya yang bangun mau mewuduhi orang tuanya pasti nggak nolak orang tuanya dia bangun manggil, lah karena sudah nggak mampu baru berhenti lah kok bisa kekuatan masih sama walaupun usianya 160 tahun ditanya beliau fasuilan Andalik ditanya tentang itu apa resepnya ya, semua orang mau bagi-bagi resep kekuatan semuanya masih utuh. Eh. Oh, 160 tahun berarti kalau mau nikah lagi bisa. sekarang po, ayo, hitung tahun, mek rambut ngeramut to. Eh. apalagi kalau lawannya 30 tahun, tambah dari sopo eh. Ibarat pisau itu sudah tumpul. Eh. bisa tumpul sudah nggak bisa buat apa-apa seperti kalau kita tasahud itu sunnahnya kan ngangkatnya gini kita ndak ini lemes nah, ini ndak 160 tahun masih segar masih buger sehat nah, semua kekuatannya masih butuh kita hanya bagi-bagi resep apa resepnya ini nah, resepnya cuma satu Enggak banyak resepnya satu apa? Jawab sama beliau. Hafidna hafiz ya. Anggota badan itu aku menjaganya di waktu kecil, di waktu remaja, di waktu dewasa. Aku jaga daripada kemaksiatan. Aku jaga daripada kemungkaran, dari perbuatan yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku gunakan anggota badan itu untuk ketaatan, kebaikan. Maka Allah menjaganya untukku di waktu tua. Jadi ketika kecil remaja dewasa dijaga tua Allah yang menjaga. Nah, makanya Rasul SAW Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Imam Ibnu Abbas ketika beliau masih kecil, ihfadillah yahfadka, ihfadillah jagalah Allah. Maksudnya apa? jalankan perintahnya jauhi larangan ketika kamu menjalankan perintah menjauhi larangan ya fatka, Allah akan menjagamu termasuk anggota badan termasuk anggota badan dijaga oleh Allah walaupun 160 tahun masih sempurna dia mulail tanpa bantuan anak baca Al-Quran tanpa bantuan matahari mendengarkan nasihat tanpa pen, apa, bantuan pendengaran atau dengan suara yang keras atau mendengarkan ilmu nggak perlu orang jerit-jerit di hadapan dia untuk dia menerimanya cukup dia mendengarkan dengan seperti umumnya orang apa-apa ya satu nah, resepnya menjaga ya. <tell> Inna ahadana dhar al-habib Muhammad bin Idrus al-habshi ridwanullah alaih

Ya, kuburannya di Surabaya. Mertua daripada muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Nah, sekaligus gurunya. Ya, Hayi Muhammad bin Idris al Ada orang yang melihat beliau sedang membaca kitab. Lah, lampunya ini ndak terang. Ndak nah, terang, bukan tidak terang, terang tapi enggak sangat nggak terang ini. Anggap terus mati lampunya membaca kitab di malam hari lampunya sangat gak terang tapi beliau membaca baca gak kemudian udah biasa biasa kemudian orang tersebut kagum ini sudah tua tapi baca di ruangan yang hampir gelap ini masih mampu masih bisa kagum orang tersebut langsung dia ngomong kepada Habib Muhammad bin Idrus inna nazarakum ya Habib jayyid pandanganmu atau matamu masih bagus wahai Habib katanya Habib Muhammad bin Idrus bagaimana gak bagus aku 40 tahun gak maksiat kepada Allah dengan mataku Bagaimana nggak mau bagus pandanganku Sudah 40 tahun Aku tidak bermaksud kepada Allah Dengan kedua mataku Nggak ada min, nggak ada plus Nggak ada apa, Selinder atau katarak Aman Dari itu semuanya Ketika Pak menjaga kedua matanya Dari pandangan yang diharamkan oleh Allah Walaupun kurang terang Baca sih jelas Kita kadang sudah Terang bantuan kacamata itu pun saya si keliru salah iki hilang alif lamnya atau wawunya atau ditambah yang aladhi menjadi aladhinya yang gak ada wawunya ada tambahan wawunya ini sudah terang bantuan kacamata si salah apalagi keterangannya dikurangi cahayanya dikurangi tambah keliru keliru semuanya Al-Shaykh Muhammad Al-Majdub Rabbahu Abu Tarbiatan Hasanah Gala kuntu Fisin Nisibah Falamma Ahala Syahr Istad'ani Abi Waqala Li Hati Kitab Allah Fa'ataitu Bihi Faqala Tu'tina Ahdallah Ala Hadal Kitab Anakala Ta'asillah Fi Hadal Syahr Kulli Gala hal tu syahr wa gultu bayak buru syahr fisa'ah gultu lunanam fa'ataitu ahdallah anila al asillaha fi hadha syahr wa mafaitu bi ahdi wa lamma halla syahr asthani istad'ani aydan wa akhada alaiya al ahad ala asillaha fi hadha syahr wa sa'ara kullama ahalla syahrun akhada alaiya al ahad Hatta rubbitu ala tirkal ma'siyah

Orang tua ketika memiliki ilmu Dan ilmunya itu diamalkan Untuk dirinya dan anak keluarganya Insya Allah apa, Mendapatkan kebaikan Mendapatkan hasil Mendapatkan hasil Kalau tidak mendapatkan hasil Satu di antara dua antara orang tua hanya mendapatkan tidak berbagi atau yang dibagi adalah orang yang nggak jelas akalnya gak jelas kesehatan alias warasnya dididik dengan didikan baik gak nerima menentang berarti kan gak waras dididik untuk menjadi anak yang berguna bermanfaat minimal untuk dirinya atau keluarganya nggak mau berarti kan gendeng satu di antara dua Hah? satu di antara dua antara orang tuanya nggak berbagi atau berbagi tapi yang dibagi adalah orang yang tidak punya akal atau orang yang terbelenggu dengan nafsu syahwat menjadi pasukannya setan dan iblis. Nah, jadi sudah di apa? Sudah dilatih sama setan dan iblis untuk menentang, untuk melawan, untuk meninggalkan apa yang diajarkan daripada kebaikan. Lah itulah pasukan iblis seperti ini nggak bisa dijadikan teman. Nggak bisa dijadikan teman, teman, biarkan hidup sendiri dia. Jadikan teman, goblok kita goblok. Karena apa? Mulutnya mulutnya akan manis ketika mengajak orang untuk lalai. Untuk maksiat. Oh, manis. Setiap orang yang diomongi terpikat dan ikut. Makanya jangan dijadikan teman itu. Jangan dijadikan teman. Lah Syekh Muhammad ini dididik dengan orang tuanya dengan didikan yang luar biasa. ilmu Al-Quran, ibadah dan lain lain sebagainya dan itu dari sejak kecil dari sejak kecil karena memang dianjurkan dari sejak kecil karena apa yang diajarkan dari sejak kecil itu akan tertanam dan mengakar di dalam dirinya tapi kalau diajarkan sudah tua biar tidak tahu ngaji, saya ini ngaji maka ini kandang-kandang ini ibu ocok ngene ocok ngene kan kan niku kadang bantai ono ae sing gawe alasan sing ngene sing ngono kenapa memang belajarnya sudah tua wis kudu akhire cengkal tekak dan cengkal saking tua he. coba anda obati torkom ya. obatnya torkom atau di jungkrak atau kondukur kenapa makanya ngengkel lah di kandhani tidak kena ngulangi terus hal yang sama. Nah, tapi kalau dari kecil teringat dia nah, terbaku, nah, apa uh, taallum fi sirr kan alal hajar belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas mengukir pada batu. Nah, tapi kalau sudah tua ya, seperti menulis di pasir di pantai air datang hilang atau seperti nulis di atas air nggak berwujud nggak nyantol nggak nyet netep hilang nah ini dijajah dari sejak kecil harus dari sejak kecil akhirnya ketika kecil masih kecil ini masih kecil masih di usia anak-anak setiap datang awal bulan setiap datang awal bulan itu dipanggil Eh, panggil oleh ayahnya Datang Katanya ayahnya Ambil Al-Quran Diambilkan Kasihkan orang ayahnya Sudah Lalu setelah Al-Quran dikasihkan ayahnya Ayahnya ngomong kepada Syekh Muhammad ini al -Majidub. Berikan kepadaku Janji kepada Allah atas Al-Quran ini bahwa engkau tidak bermaksiat di bulan ini artinya apa? janji janjilah dengan kitab Allah ini atas kitab Allah bahwa kamu tidak akan melakukan kemaksiatan kecil atau besarnya di bulan ini bukan main janjinya ini sebetulnya perjanjian seperti ini sudah kita lakukan kepada Allah tapi kita selalu melanggar. Nah ini orang tuanya, eh janji Nah namanya manusia ada nafsu ada syahwat. Nah, orang dididik itu kan ada yang memang seneng dididik dengan seperti itu, ada yang nggak seneng tapi melakukannya terpaksa. Tapi mengerjakan tapi ter terpaksa ada yang menentang, yang menentang itu bodoh, ya itu tadi orang gila. Ya. Tapi kalau dia terpaksa tapi masih mau melakukan, ini masih baik. Karena apa? Bisa terbuka dan mendapatkan hidayah sehingga dia senang. Yang bagus ketika dididik dengan didikan yang baik diikuti. Dan dia melakukannya dengan ikhlas, itu baik. Di bawahnya itu tadi itu yang terpaksa tapi dia melakukan. Nah ini namanya manusia Dan masih Kecil atau remaja Katanya beliau Diremehkan satu bulan itu diremehkan Satu bulan to ya, Mari ini Satu bulan ini akan pergi Saat bulan itu cepat hmm. Cepat karena apa? Banyak berusaha fisaah Nah, bulan ini akan berlalu, hanya dalam hitungan jam, cepat lah maksudnya. Apalagi sekarang sih, akhir zaman, Tidak kerusuh, surut, bisa teh, teh, Bukan hanya bulannya, tahunnya bahkan. Nah, katanya ini, ulang tak apa-apa, gampang ini paling, betul, cepat. Sudah, akhirnya aku penuhi, oke. Ya, yaher ngomong ke orang tuanya, yaher, sumpah dia berjanji atas Al Quran tidak bermaksiat sama sekali di bulan tersebut. Jaga selama satu bulan menjaga dirinya dari kemaksiatan, yang kecilnya ataupun yang besarnya. Eh, ketika mau keluar bulan itu, mau masuk bulan yang baru dipanggil lagi sama bapaknya. Eh. Suruh bawa mengambilkan Quran lagi, ambilkan Quran disuruh janji lagi untuk tidak bermaksiat di bulan ini. Ya, atas atas Al-Quran, demi Al-Quran, demi Kitab Allah, udah janji lagi, tidak bermaksiat gitu lagi. Ya. Terus, akhirnya terbiasa tidak melakukan kemaksiatan, terbiasa ya, melakukan ketaatan. Dari kapan? Dari kecil. Setiap bulan dijanjini, setiap bulan dijanjini, setiap bulan dijanjini, akhirnya terbiasa melakukan kebaikan, ketaatan, terbiasa menjauh daripada kemaksiatan dari siksa kecil. Lah berkat didikan yang baik dari orang tuanya, Allah bukakan pintu hubungan dengan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam sehingga tidak jarang beliau bertemu dengan Nabi secara terjaga. Bahkan bahkan segala perbuatannya itu tidak dilakukan kecuali dengan perintah Nabi Muhammad saw. Apapun yang dilakukan dengan perintah Nabi Muhammad lu mendapatkan kemuliaan berkat didikan yang hebat dari orang tuanya yang membiasakan anaknya meninggalkan kemaksiatan dan melakukan ketaatan. Nah, ini orang tua benar-benar orang tua yang memberikan kebahagiaan, kesenangan yang abadi kepada anaknya. Mudah-mudahan ya, kita dijadikan orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita dengan didikan yang baik dan menjadikan mereka orang-orang yang berguna, bermanfaat ya, untuk diri mereka, keluarga mereka, tetangga mereka, teman-teman mereka dan umat Islam pada umumnya dan mudah-mudahan kita yang menjadi anak dijadikan oleh Allah anak yang bisa membanggakan orang tua menyenangkan orang tua dengan ketaatan kita dengan ibadah kita dengan kebaikan kita dan menghilangkan menjauhkan kesedihan dari mereka dari kemaksiatan kita dari kemungkinan kita amin Allahumma amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Ya Rasulullah, salamun alaik Ya rafi'a shani wad daraji Ya Rasulullah, salamun alaik Ya rafi'a shani wad daraji أطفة يا جيرة العلمِ، يا أهيل الجود والكرم، نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسنِ،

وَبِآيَةِ الْقُرْآنِ عُنُو فَاتَّئِذْ فِي نَا أَخَى الْوَهَنِ وَبِآيَةِ الْقُرْآنِ عُنُو فَاتَّئِذْ فِي نَا Na'riful bataha wa ta'arifuna Wasofa walbaitu ya'lafuna la Wa lana'l ma'la wa khaifu mina Fa'lamanna dha wakun ولنا المعلى وخايف منا فاعلم هذا وكن وكوني ولنا خير الانام ابوك وعلي المرتضى حَسْبُ

Kami maimba daul Khalafu minhu sadatum datu bidah urifu ahlu baytil sofaturi um amanul ardifah jakhirin

وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى Fanju fiha la takunu kada Wa atasim billahi wa fa'fa'na bi barakatihim Wa husna bi رب فافعنا ببركتهم وارنا الحسنى بخرمتهم وَأَمِتْنَا في طريقتهم ومؤافات من الفتن والحمد لله رب العالمين Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ada salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kula ma dhaqaraka wa dhaqara dhaqirun Wa ufala dhikrika wa dhikri ilwa filun Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Adada maklumati wa midada kalimati kullama dzakara ka wa dzakara wa ghafala dzikrika wa dzikrihil ghafilun Allahumma sholli afdhal salatin ala asadi mahluqati sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa salim. Midada kalimati kullama dzakara ka wa dzakara dzikrun wa ghafala dzikrika wa dzikril ghafilun ربنا وفقنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وَفَكِي أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما الْكُتْرِ إنسى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتكياء أولما نهذى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقضي ربنا كل دَيْنٍ، قبل ان تاتينا رسل منون واغفر وسر انت اكرم من ستر وصلاه الله تعشى المصطفى أَنَا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار Allahumma ahdina bi wa ja'alna miman man fi ridak wa la tu'alina walian siwak wa la taj'alna miman khalafam raka wa asad wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la awla quwwata illa billahi alim al Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah Ada dama fi ilmillah Salatan wa salaman da'imaini Bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika Farahi wa sururi Wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati Wa mutali ala sarairi wa niyati

waktubni min awliyaik wasluk bisa bila hudaq wa alhikni bi asfiyak Allahumma salli biman yusiluni ilaik wa jema'ani biman yajma'uni alaik wa min al a'malu shalihati ma yujibu lazul faladik wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa rasulullah alhamdulillah rabbil alamin fatihah bina binadzir wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh إلى حضرة سنة رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم على المجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين لارواح جميع الاولياء <سؤال> والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمة المجتهدين والمقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الى ارواح الامام حجة الاسلام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي واصولهم وفروعهم ومشايخهم ومن بهم ولا ارزقنا الا ارزقنا ما شاء الله من ديسان احمد وسن علي بن بدر بن احمد وزين البقيه المقدم محمد بن علي بن علي بن شعب زم سكا بابك الرسكرا ورمان وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابني أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي بن سالم والحبيب أحمد بن محمد بن سليم وابن عبد الرحمن بن محمد بن من العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان عبد بن أبا قدر الأنفاس أبي عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن عبد الله بارك الله فيه وعلى سيدنا بدر البلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد أو سيدنا مفروء إمام الشيخ إمام المدة إمام المدة محبي بهم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح المسلمين جميع مشايخنا ومعلمين ودور حبيبنا بحاجة من الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعلنا من يجعلون من أبنائنا من الله يجعلون من الذين سنوا قال فتبين سنة الأمل بما ألموا ألمونا ويزقنا الأمل بما ألمونا

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم الحمد لله رب العالمين